أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. القرآن والسنة على فهم من؟ إيه، قرآن dan sunnah kita sepakat. على فهم من؟ Tapi dengan pemahaman siapa? Bisa jadi 10 kepala 10 tafsiran, 10 kepala 10 pendapat, 10 kepala 10 kesimpulan. Bagaimana kalau jutaan manusia yang menafsirkan? Penafsiran siapa yang kita ambil? Ala fahmi man? Sehingga tidak cukup kita mengatakan Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Iya, kita terima Quran dan sunnah, memang itu dasarnya Islam. Tetapi ala fahmi man? Dengan pemahaman siapa? Harus dengan pemahaman mereka-mereka yang dipastikan selamat. Dan tidak ada di antara kita yang dipastikan selamat. Kamu dan saya, mereka dan kita tidak dipastikan selamat. Yang dipastikan selamat adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang Rasulullah menyatakan khairun nasi qarni, yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka, sehingga kita pun menginginkan keridhaan seperti para sahabat mendapatkan keridhaan. Maka untuk itu kita menjalani jalan para sahabat dalam memahami Quran dan sunnah. Nah, sehingga jangan lagi kita hanya mentaksir, mengurung Al-Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, tetapi tidak pernah berpikir dengan pemahaman siapa kita pahami Quran dan Sunnah itu.